Saya Radi Saputra melanjutkan Kompas Siang. Saudara Menteri Agama Yakut Kholil Komas tiba di Arab Saudi pada Senin sore waktu Arab Saudi. Menteri Agama akan meninjau langsung kesiapan jelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Menteri Agama Yakut Kholil Komas tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan langsung menuju ke Kota Mekah. Ia akan meninjau kesiapan Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, Mina jelang wukuf. Menjelang puncak haji, Menteri Agama juga mengimbau untuk jemaah bisa menghemat energi dan tidak memaksakan diri menjalankan ibadah sunnah agar tetap fit saat puncak ibadah haji berlangsung. Kita sekarang mempersiapkan diri para jemaah, terutama jemaah lansia ini, untuk persiapan di puncak haji nanti. Dengan begitu saya kira semua akan bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tidak akan banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Saya kira gitu. Ya kayak pelayanan misalnya bagus, penyambutan jamaah juga baik. Apa yang kita minta di tahun lalu, misalnya penambahan toilet di Arafah juga ditambahkan.